Selamat pagi. Selamat pagi. Bentar, ini penting deh. Kalau nggak kurang akhirnya semua nikah gitu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Nama saya Nikita, Dompas. Cek. Saya masih muda. Kelihatan ya. Pertama kali saya mau ucapkan terima kasih udah diundang untuk berbicara di TEDx. Saya suka nonton TED di YouTube, hobi-hobi, dan saya terhormat sekali bisa berada di sini untuk berjumpa dengan kalian semua. Saya adalah seorang musisi. Tadi udah disebutin pencitraannya apa aja, apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saya. Tapi itu semua sebetulnya mulainya sama seperti orang-orang lain. Hobi di rumah, diajarin tetangga, main gitar, daripada main-main gak jelas, main gitar, akhirnya menjadi sesuatu yang saya cintai. Tiba saatnya ketika saya sudah, to cut the long story short, saya menekuni bidang ini sampai SMA. Setelah SMA, tiba saatnya kuliah, tiba saatnya saya untuk menentukan apa yang saya ingin lakukan dalam hidup saya. Saya memilih untuk menjadi musisi, so I went to music school. I graduated as a belajar pedagogi, jadi ilmu tentang mendidik. Jadi yang hal-hal yang tidak disebutkan di video tadi, bahwa saya juga pernah menjadi faculty member dari Institut Musik Daya Indonesia dan Universitas Pelitaharapan sebagai di faculty member. Tapi tetap ketika udah keren jabatannya, kerjaannya, terus pas mau ketemu mertua saya sekarang, tanyain, mas kerjanya apa? Saya musisi om. Oh, itu kan hobinya katanya. Kerjanya apa? Gitu. Ya capek ya kita kalau ngomong kayak gitu ya. Maka dari itu ketika saya memilih, saya hold dulu tuh jawabannya. Karena sukses story-nya adalah saya menikah dan punya anak. Berarti sebetulnya saya berhasil meyakinkan loh. Karena pertanyaannya, mau dikasih makan apa anak gua nanti? Gitu. Mau dikasih apa? Gitu. Akhirnya pada saat itu ketika saya sudah memilih untuk menjadi seorang musisi, saya berpikir bahwa ini mempunyai disiplin yang sama kok dengan ilmu lain, sama dengan lawyer, sama dengan arsitek, sama dengan banker. Tapi kadang-kadang musisinya sendiri yang suka mendiskreditkan. Oh iya, kita tamen dari A ke B, oh kita tamen di sana di sini gitu. Well, it's actually it's not that. Jadi we're trying to make a living out of playing what we love. And seperti orang bilang dalam 10 tahun terakhir ini semua selalu tetap ngomong, your work, you know, based on your passion. Well, I try to make a living with my passion. So, pada saat itu saya berpikir bahwa oh menjadi musisi berarti sebetulnya sama dong ya dengan yang lain, tapi saya akan mengkondisikan bahwa saya sama dengan entrepreneur yang lain. Bahwa nasib hidup saya ditentukan oleh saya sendiri. Karena saya tidak bekerja di kantor yang 9 to 5. Saya tahu, oh iya bulan depan saya gajian, setiap bulan gajian segini, kira-kira saya akan saving segini. Sayangnya, sedihnya saya enggak. But this is what I love, and I have to fight for what I love. So, apa yang jadi penting kalau begitu? Yang jadi penting adalah sebuah karya. Karya itu bisa apa ya? Bisa album, bisa lagu, bisa menjadi pencetak hits yang banyak, dan bisa jadi duit yang banyak. Atau istilahnya, it has to be tangible. Kalau kata orang bisnis, harus bisa diukur. Soalnya kita melihat musik itu sesuatu yang sebenarnya bisa diukur apa nggak bisa diukur, sebenarnya bisa diukur. Kita kerucutkan lagi apa yang menjadi concern. Kalau sebegitu pentingnya sebuah karya itu,
pasti ada faktor-faktor yang mendukung. Apa ya? Kalau saya jadi musisi gampang sih ngomong, karena saya melakukan test case ini ke diri saya sendiri. Dan saya menemukan jawabannya setelah bertahun-tahun saya bermain, menjadi melakukan banyak pekerjaan yang lain. 2 tahun yang lalu saya ketemu dengan teman lama saya yang juga bergerak di bidang sama. Ada 2 orang yang bergerak, kita berempat, 2 orang bergerak di bidang musik yang sama. Satu business owner, satu lagi juga seorang videographer. Jadi kita ketemu berempat, hang out, ngobrol-ngobrol. What can we do ya to help others? Idenya apa? Karena bagaimana caranya sebuah karya ini bisa jadi karya yang baik tanpa harus kita memikirkan hal-hal yang lain yang justru membuat kita stuck. We need an ecosystem as a musician. Saya bicara sebagai seorang musisi. Jadi kita membuat, okay, ekosistem adalah sesuatu yang baik di mana karya kita bisa fokus, nantinya akan menjadi sebuah karya yang orang lain akan bisa nikmati dan terarah. Jadi kita mesti sebuah punya tempat yang ekosistem yang saling mendukung satu sama lain sebagai seorang musisi dan seniman. Tapi apakah cuma itu aja? Harus ada yang jagain, gimana ya caranya? Akhirnya setelah berbicara dengan seorang teman yang juga seorang dia punya perusahaan yang kerjaannya dia adalah menginvest untuk sebuah startup company yang lagi sebuah startup company. Jadi dia bilang, bagaimana kalau misalkan apa yang kalian mau lakukan ini kalian ambil logika yang sama dengan startup company. Jadi kalian menjadi seorang inkubator. Well, itu hal yang umum ada di bisnis, tapi sama sekali bukan hal yang umum yang ada di dalam dunia musik. Gak ada yang pernah kepikir, what? Why? Why do I need an incubator for my music? Well, dia bilang, dengan logika yang sama coba kalian. Kalau ada startup bisnis, lo ada incubator yang kerja, yang tugasnya mereka adalah memfasilitasi, memberikan working spaces, memberikan mendukung ide kalian, or take you guys to another level of your business. That's what they do. Can you do the same for music? I don't know. We can try. Jadilah kami mencoba itu. Selama 1,5 tahun ini, hampir 2 tahun ini, learning curve kami adalah mencoba bagaimana kita bisa inspire musicians yang ada di dalam lingkungan kita untuk keep doing what they're doing, and then let us promote you guys ke tempat-tempat lain. So, karena kami percaya ketika seorang musisi itu ada di dalam tempat yang quote-unquote safe space, yang dia tidak mikirin gua harus studio jam berapa ya, gua harus bayarnya berapa ya di studio ya, aduh kayaknya udah selesai aja deh soalnya, lanjut aja besok deh. No, instead of doing that, kita bilang, hey guys, musisi yang sudah kita curate, kita bilang, kalian kerja, kalian bikin karya terbaik, let us worry about how you manage your thing. So, sekarang sedang berjalan bahwa satu musisi yang kami sudah kurasi pada tahun ini, kami sudah bawa mereka memperkenalkan mereka dengan producers, dengan arranger yang lokasinya tidak ada di Indonesia. Karena kami percaya di zaman sekarang yang sudah tidak konservatif, maksudnya kami memberikan sebuah pilihan. Di mana major labels yang they doing what they do now, they still doing what they do now. Tapi kami menawarkan
bagaimana kalau misalkan we partner with you guys. Jadi kamu gak usah takut bahwa aduh nanti saya tidak distribusi karya saya bagaimana. Kalau bagi you worry about your music, we try to help to connect you with others. So networking is the key. Instead of doing everything by yourself, we try to help you. Dan kami kami kenapa saya merasa ini ide yang ini work to spread that. Karena kalian, saya mengajak kalian coba bayangkan kalau ini menjadi sebuah tren yang baik di Indonesia dengan attitude bahwa I hope we can all make it together. Kita akan melihat banyak sekali seniman akan saling mengendorse satu sama lain karena kita tahu kalau kita berjalan bersama-sama, maju ke depan bersama-sama, instead of saya harus menyingkirkan kamu, kamu menyingkirkan dia, kita tinggal tunggu waktu bagaimana kita bisa menguasai dunia. It's just a matter of time. Karena we have everything, we have the talent, we have the community, we also have the buyers, large number of people. Karena saya percaya musik itu bisa menjawab, any kind of music menjawab kebutuhan di tempat-tempat tertentu. So there are no ugly music, that's what we call, no? Gak ada. If it's ugly to you, it's not ugly for her. It's very subjective. Tapi it can answer anything in your life. Jadi to cut the long story short, saya bisa menjawab pertanyaan calon mertua pada saat itu. Dan saya harap apa yang saya share pada saat ini bisa membuat teman-teman berpikir, karena tidak harus menjadi musisi untuk bisa inspire others, untuk inspire other musicians. Just have, you know, bisa melakukan di kompleks rumah kalian, misalkan, ini teman gua bisa lo main, kayaknya asik deh, kayaknya gua perlu spread the news about him. And then lihat, check once in a while, lihat mereka, and you spread the news, hey, this guy can play. And then the guy akan, akhirnya kita akan lihat sejauh mana, you can see how far kindness impact others. That's it. Terima kasih banyak atas kesempatannya.